apa? Kamis, hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 kita mau nonton opera komedi. Sekarang jam 7 malam, masih jadi gelap, hujan rintik-rintik, gak pakai payung. Jadi begini penampakannya, rakyat jelata naik bus. Gak boleh telat, busnya bentar lagi nyampe. Jadi nanti kita lihat. Kita ganti bus lagi, turun di Kaufhof. Kita nyebrang. Udah turun dari bus. Nih busnya. Sekarang kita ke tempat acaranya. Ya. Ya. Is the custom bus? Ya, bus ini. Mau taruh nggak? Ya. Ya, dititip di sini, custom bus gratis. So. Sekarang kita masuk ke teaternya. Baris 5 nomor 21. Baris 5. Oh, ini tema. Sini. Ya. Kebanyakan orang tua yang nonton, kakek-kakek, nenek-nenek. Gak ngerti ngomong apa. Iya, yang ya. Gak ngerti ngomong apa ya? Iya, gak ngerti kan ceritanya. Gak ngerti ngomong apa. Gak lucu. Kita pulang. Apa? Berapa? Cepet ya, kayak begitu doang, 20 euro satu tiket seorang. Tiket 20 euro. Tapi kita gratis karena dapat kupon ya. Dapat kupon. 20 euro cuma 1 jam. 1 jam. Orangnya banyak, senenek-nenek itu. Oh, iya.
lagi mau nanya ini tuh udahan apa belum, soalnya kok orang-orang pada keluar tapi nggak ngambil jaket. Jadi dia tanya nih, teaternya udah selesai atau memang bagaimana? Tuh mereka nggak keluar, tuh cuma duduk-duduk lihat-lihat. Biasanya kan bubar gitu ya, jadi kita mau tanya udahan apa belum. Gimana? Ternyata cuma istirahat doang sampai jam 10, ntar ada lagi. Istirahat? Berapa lama istirahat? 15 menit. Nonton teater istirahat 15 menit, kirain pulang. Kok belum pernah nonton teater di Indo gak sih? Gak pernah. Sama, tapi gak tau. Kalau di Indo ada istirahat apa enggak, gak tau ya. Ntar sejam lagi? Iya, sampai jam 10. Sekarang jam berapa? Ntar, kan punya jam. 9 1 jam lagi. 1 jam lagi. Ya udah. Ntar lagi nanti balik. Kenapa kamu masuk? Kita masuk lagi setelah istirahat. Ada yang salah kostum, pakai kaos. Orang-orang pakai jas, laki-lakinya pakai sweater. Masih ada orang ke sini. Kita masuk lagi. Ya, jaket telah datang.